Halo guys, welcome back to ZT Works YouTube channel. Oke guys, pada video kali ini aku akan reaction sebuah girl band yang baru juga comeback, yaitu Twice. Nah, jadi Twice ini adalah salah satu girl band favorit aku. Aku juga cukup ngikutin lagu-lagunya. Aku juga pernah belajar dance-nya, pernah aku cover juga sedikit-sedikit gitu kan. Karena ya cantik sih. Dance-nya juga bagus guys, dance-nya juga bagus. Oke. Jadi ini adalah lagu mereka yang baru ya, Alcohol Free. Kita akan langsung saja nge-reaction. Aku akan nge-reaction dance-nya ya guys ya. Jadi aku dapat videonya di channel SBS K-pop yang mereka perform guys ya. Dan ini kayaknya dari apa ya, full cam gitu loh. Jadi kameranya bakal stay, bakal ngeliatin dance-nya aja. Aku akan coba menilai, walaupun aku nggak jago-jago banget soal dance-nya cewek, tapi ya ngerti lah, aku ngerti gitu loh. Biasa kalau Twice itu punya style tersendiri kalau mereka nari atau comeback atau ya nariin lagu mereka lah ya. Pokoknya kalau mereka tuh nari itu bagus sih. Nah, kita akan lihat Alcohol Free ini gimana narinya Twice. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. 3, 2, 1, let's go! Alright. Terlihat di sini mereka lagi mau perform. Oh. Berasa di Hawaii saya, belum apa-apa guys. Canon, nice. Oh, Canon lagi guys. Oh, Canon lagi guys. That's cool, man. Wih, suaranya berat banget ya si siapa tuh namanya? Jihyo. Asik. Fresh banget loh, aku suka sih. Lagunya itu loh, kayak tenang gitu loh kalau didengar. Nyantai, tapi nari mereka juga nggak terlalu nyantai banget. Ih, champagne, wine. Nice, suka banget. Udah kelihatan ya match-nya ya antara lirik sama gerakannya. Nice. Nih, lagunya jadi kayak apa nih namanya tipikalnya nih? Teng teneng teng teneng. Apa ya? Aduh, genrenya apa ya kalau lagu ini ya? Tango bukan tango. Salsa bukan salsa, caca bukan caca. Apa sih? Aduh. Lupa aku guys, lupa. Enggak terlalu ngulik lagu genre cewek soalnya. Seperti biasa ya, narinya juga tetap rapi, Twice tetap dipikirin walaupun lagunya santai ini guys. Asik. Bagus sih ini. Oh, salsa. Oke. Konfigurasinya juga bagus waktu part yang rap. Anjay, kenceng banget itu, buset. Iya sih. Tuh kan Korea itu sama, tapi karena konfigurasi diubah jadi kelihatan banget tuh bedanya. Muter-muter lah, ngadep-ngadep lah. Itu ciri khasnya si Twice ya tadi. Champagne, wine, champagne, wine, tequila. Keren juga bisa gitu loh. Koreografernya Twice ini siapa ya? Makanya setiap kali koreografinya Twice itu selalu match gitu loh. Selalu enak dilihat loh. Enak dilihat dan dengar gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang tahu koreografernya Twice siapa gitu. Nice. Bagus guys. Oke, belum apa-apa aku udah komen bagus gitu loh.
Oke, kita balik ke komentar ya. Pertama aku komentarin soal lagunya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku akan bilang lagunya bagus tentu saja ya. Jadi lagunya di sini nih bikin kita adem banget. Tapi biasanya kalau Twice itu kan cheerful banget ya. Kayak lagunya tuh terdengar seperti remaja gitu kan. Nah, tapi kalau kali ini terdengar seperti wanita dewasa gitu loh guys. Jadi ya menurut aku lagunya bagus, enak didengar, easy listening juga, gampang ditangkap gitu loh. Terus instrumennya ringan banget, alunannya enak. Jadi kayak cocok banget dipakai untuk pengantar tidur bisa, pengantar chilling waktu kalian belajar bisa, waktu kalian lagi bersih-bersih rumah mungkin bisa. Pokoknya lagu ini bisa ada di mana-mana lah intinya, di kafe, di bar, di klub juga bisa kayaknya. Cocok banget lagunya. Lagunya enak lah pokoknya. Oke, jadi kalau soal lagunya aku no comment, that's good. Oke, sekarang kita akan komentarin soal dance-nya guys ya. Di sini dance-nya juga seperti yang aku bilang, tadi beberapa kali aku sempat bilang wow, 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 dan sebagainya. Dan menurut aku itu dance-nya bagus. Bisa dibilang bagus banget ya, walaupun nggak susah. Tapi menurut aku di sini dance-nya bagus karena, apa ya, benar-benar beberapa part itu di luar apa, out of the box gitu lah guys. Kalau menurut aku, kenapa ya aku bilang out of the box? Berasa aja sih, kayak ngerasa, lagu segini bisa dibikin dance kayak gini gitu loh guys. Jadi aku di luar ekspektasi gitu. Aku kira sih bakal malas gitu kan, tapi ternyata tetap dipikirin oleh Twice, koreografinya, eksekusinya, cara geraknya, semuanya itu bagus sih. Twice really did a good job again and again. Jadi kalau untuk koreo itu ya mereka banyak ngemasukin koreo yang apa ya? Genrenya tuh seperti tadi aku bilang ya, entah itu salsa atau apa, pokoknya benar-benar seperti Hawaii, apa gitu, pokoknya suasananya. Jadi pemilihan Korea itu cocok banget gitu malah, cocok banget. Beberapa Korea aku lihat ada konfigurasi yang seakan-akan mereka hubungkan dengan minuman dan bikin minuman konfigurasinya. Begitu juga dengan pemilihan Koreanya seperti tadi ini, apa, ini gitu kan. Nah itu kan benar-benar dipikirin banget dan itu bagus gitu loh. Setelah dieksekusi juga tetap bagus jadinya. Apalagi kalau ketika kita lihat koreonya sambil dengerin musiknya. Wah, itu benar-benar match 100%. Intinya aku salut banget sama koreografernya Twice. Nggak cuma di lagu ini, di lagu-lagu lain juga semua koreografi itu rata-rata aku suka, guys. Jujur saja nih, aku kan ngajar, guys, ya. Jujur nih, aku nih ngajar. Tapi setiap kali aku ngajar, kalau Twice comeback, aku pasti pengen banget selalu pengen ajarin koreonya Twice. Karena menurut aku koreo Twice itu bagus, keren. Worth untuk dipelajarin gitu loh. Worth untuk di-sharing. Ada something di luar cuma koreografi aja, ada tekniknya, ada cara geraknya, dan sebagainya. Pokoknya kalau untuk dance si Twice ini bukannya jago ya, bukannya susah, tapi bagus, indah, dan sebagainya. Pokoknya aku ya selalu suka sih sama core-nya Twice. Oke, jadi kalau untuk dance-nya juga aku hampir no comment, dan menurut aku juga udah bagus banget. Mungkin yang terakhir aku komenin soal konfigurasi kali ya. Apalagi yang aku bisa komen. Konfigurasi juga bagian dari dance ya. Tapi menurut aku konfigurasi di sini juga mereka cukup unik ya. Tadi aku udah bilang mereka lakuin canon, canon dan canon. Bisa jadi canon 3 berturut gitu loh guys. 3 tipe canon. Ada yang canon bergerak dari gerakannya sama tapi digerakinnya satu. Tetetetetet. Ada yang canon digerakinnya gantian tapi gerakannya tuh banyak. One, two, gantian, gantian. Ada canon yang digerakinnya, aduh pokoknya mereka bisa nyiptakan canon yang 3 lapis gitu loh. Kalau tadi kalian notice ya, canonnya 3 lapis dan itu menurut aku surprising sih. Jadi ya, bagus lah pokoknya. Oke, jadi semuanya aku udah komenin dan sekarang aku akan coba kasih skor untuk dance-nya Twice kali ini. Berapa gitu kan. Kalau dari aku skor Twice yang kali ini, 9,5 dari 10. Mantap gak tuh, ha? Jadi intinya adalah, dance itu nggak perlu susah, tapi dance itu harus enak dilihat mata, enak juga didengar, dan enak juga ketika mata dan telinga kita dipakai itu bisa match. Seperti mereka ini. Kok match? Kok begini ya? Nggak. Maksudnya bisa match. Ya, pokoknya gitulah. Jadi intinya aku suka banget sih sama ini ya. Menurut pendapat kalian gimana? Ya boleh silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalian mau kasih nilai 10, atau kalian nggak suka sama Korea juga nggak apa-apa, terserah, aku nggak bakal memaksakan kalian untuk suka gitu kan. Ya, itu doang. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian suka sama konten seperti ini, bolehlah tekan tombol like-nya tuh di bawah tuh kan, gratis tuh. Atau kalian kalau nggak mau ketinggalan video dance reaction selanjutnya, boleh tekan tombol subscribe.
Kalau yang belum nonton EXO kemarin, aku ada taruh linknya di sini nanti ya. EXO. Oke, habis ini aku akan nge-reaction boy group baru ya. Kalau nggak salah namanya Apex, kalau nggak salah ya. Apex. Menurut aku ini menarik sih kalau dari apa ya? Dari views-nya tuh banyak loh, walaupun mereka baru tapi mereka dapat banyak views dan aku akan lihat apakah bagus gitu kan. Oke, jangan lupa subscribe pokoknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.